ini dia mengundang langsung makan juga, dia punya model. Oh ya, orangnya kayak orangnya emang. Oh, makannya biasa juga enak. Enak. Mantap. Oke, sekali. Mantap. Mau? Enggak mau lagi ya. Mau yang mana, Pak? Ya. Silakan satu lagi. Apa buat orang? Silakan. Enggak, makasih. Ini kalau lagi nonton TV, lapar, makan ini. Nonton bola, Bu. Makan pakai susu manis, pakai Milo. Mantap sekali. Saya enggak tahu orang Medan yang beli. Heeh. Tahu enak lembut. Lembut. Silakan, silakan satu lagi. Sudah, kenyang. Nah. Ada lagi yang lain? Cukup berapa? Silakan ditunggu lagi. Berapa air? Tunggu dulu. Iya. Iya, berapa nih? Dia punya kunti satu, berapa itu sama aqua? Aqua sama ini. Otak 5 itu minum ya kan? Iya. Itu mie air. Iya. Sip. Oh, wow, bos langsung ya kan? Gogos satu. Gogos satu ya. Murah-murah. Enak sekali gogos. Iya. Mau bungkus? Ayo bungkus. Boleh ya bungkus gogos. Ayo. Ha, 5. Otak-otaknya? Ah, di bungkus aja. Ah. Kenapa? Minumannya enggak usah. Oh, jangan dihitung dong. Ini kue durian. Ai, mau. Enggak boleh, kalau mau boleh ai sekalian aja. Oh, gogosnya ya? Ya, gogos ini ya. Gogosnya 5. Gogos 5, ya kan? Ini enak paling enak. Enak ya? Iya. Oh, ini kue durian. Tapi dicobain satu di sini boleh ai? Cobain dong, cobain. Ayo makan dulu satu ya. Buka dulu ya enggak? Bukan, satu. Buka dulu, coba. Iya, buka dulu. Kita lihat dulu. Ini kita beli berasnya yang super. 5 aja. 5. Jangan dilebihin enggak boleh. Ini ininya dibuka dulu boleh. Ini yang baru ya? Yang baru yang mana? Baru datang. Oh, baru bawa. Asli durian. Ini buatan mana nih? Ini kue ini juga. Cungkoe juga nih. Orang Chaosan tuh bikin paling enak. Orang Nona ini. Oh, Nona juga ya? Iya, paling enak. Coba cuci makan. Coba dilihat. Benar enak ya, kamera. Maaf, di kamera. Di sini. Oh, enaknya mantap. Durian dicampur tepung. Durian. Oh, tepung. Coba dibelah apa bagaimana makannya? Ya? Oh, enaknya pakai kenari. Oh, ya silakan. Oh, kenari ini. Iya. Oh, pakai kenari. Silakan. Enak, toh? Saya enggak terima jual kalau garing. Garing ya? Mantap. Kenari durian ya. Oh, durian. Hitung aja, ya kan? Iya. Durian tadi minum juga dihitung aja. Enggak usah lah. Masa enggak dihitung? 125. Oh, 125 dihitung, enggak boleh. Enggak boleh, Ai. Itu jangan sampai rugi. Kita udah terima kasih udah boleh di ini 100 bro. Sampai minum berapa? Iya, udah Ai udah kasih boleh masuk YouTube ya kan? Jadi 137 Pak. Baik, Pak. Nah, kalau dia enggak apa-apa pakai 200 biar kembali. Ya kan kita uang kecil. Iya, perlu. Mau, Ci. Saya di sini orang titip kue, saya makan dulu. Kalau enggak enak saya enggak mau. Markisa pun saya coba dulu. Kalau enggak enak saya enggak seperti sebuah opo, orang drop ini. Oh, maaf. Saya yang penting terima. Toko rame gitu ya. Ini maaf Ai dong. Bisa kok satu buat Ai dong, iya kan? Nah. Hebat juga nih bisa sampai berkembang orang berani nitip jadi kan. Iya. Orang yakin di sini penjualan lumayan, ya kan? Karena kalau masuk sini bisa bangga dia. Berarti barang berkualitas. Ini maafkan kiri Ai. Ini ada tamsian ya. Ini kita maaf kiri maafkan kiri ya. Iya. Boleh masukin YouTube. Bapak enggak pernah Ai bisa lihat. Cuma video saya enggak ada diedit. Video kita kenang-kenangan aja, iya kan? Makasih. Ini bos. Kodenya. Maaf kiri Ai. Tahu Ai mau banyak orang artis-artis. Kantong plastiknya boleh Ai? Boleh kantong. Ya, nanti saya kasih kantong. Kasih Ai ya. Itu harus sekali mesen orang. Sekali mesen orang 9.450 tuh, Pak. Masa segitu mesen 9.450 itu, Pak. Tuh. Orang sih. Oh, buat dagang. Pinter juga ya. Iya. Pernah kulakan juga ya. Iya. Oh. Betul, enak. Tapi yang saya dicatat gue piau nanti catat makanan. Wow, semua dia. Kalau ada yang titik, tak mau. Iya. Kalau mau, kalau mau, kalau mau, kalau mau, yang kebanyakan mereka beli pejabat. Kalau kita bohongi mereka, nak balik. Sekali nggak balik. Martisa juga itu enak, tiara. Ya, benar. Dia kental, bagus. Dia punya sari, diambil semua. Enak. Ini sama tau, enak. Enak. Itu udah cepat cilaku lah. Besok orang pesan 30 paket. Orang sana ya? 120 paket. Dipakai di dos satu orang, 6 paket. Saya kena ya? Ya, mau. Simpan 2 bulan di freezer, gak apa-apa. Tapi Bahama bikin mantau semua ini dari Cungkua, saya bawa. Tidak ada orang pakai di Indonesia. Oh, nah, jadi dia gak berpori-pori. Iya, tapi itu iwan. Menyo, cek ala masak, semua bawa dari China. Oh, masaknya? Iya, kopernya,
kukusannya silanya dari mana? China mana? Saya Kuanco. Kuanco, Kuanco. Ya, memang khusus makanan dari sana. Tidak bisa Kuangtung. Panci biasa ini, tidak bisa. Ini harus kompornya yang apinya besar. Ini tidak gampang. Tapi jadinya padat. Padat. Bukan kompor biasa. Mau, saya satu lagi. Bungkus kita. Boleh, boleh. Bungkus. Berapa nih? Berapa? 25. 25, bos. Bos, tambah 25, mantap. Udah coba tadi kan? Masa nggak beli. Dari Hongkong ya, dari Kuanco beli ya, alatnya. Tidak ada. Tapi gas dia, model gas ya? Gas, tapi apinya dia, uapnya dihantam sampai atas. Maaf. Tinggi masaknya. Mana kok sembarang yang anjing bawa? Yes. Pantas. Nah, jangan ayam bawa dong. Iya. Pantas yang lain punya, dia meresap minyak. Ini iya, tidak, saya tahu, kelasnya iya. Sudah tahu. Saya kan juga pintar bikin kue, jadi yeah. Saya tahu. Kuliner tahu ya? Kue, pintar juga. Iya. Ngerasain. Ngerasain, iya. Ya. Makasih ya. Makasih. Iya. Dia semua alas masak juga ini, tidak ada pori-porinya. Oh, ya, gak ada lubang dikit juga? Ada, ada lubang-lubangnya. Jadi dia tidak bisa meresapinya, dia tidak masuk. Jadi dia padat, dia cuma di luar. Kebetulan saya, anak saya importir itu di Jawa. Jadi saya ngitip, beli barang sekalian. Bagus, tahu aman. Jadi gak ada pori-porinya. Saya dengar juga orang kalau datang dari Jawa pasti bilang belum merapi. Dia punya mantau, bagus. Begini baru, gatel. Ya. Berapa hari? Satu hari perjalanan. Jadi sapi ini bisa tahan sampai besok malam. Besok malam. Karena jadi baru jadi pagi nih, Ayu? Iya, tadi pagi. Jadi nanti habis. Kalau sudah sore biasa. Bentar bikin lagi. Joko cahaya satu minggu bisa 200. Aduh, dia hebat jual. Saya, toko cahaya. Oh, toko cahaya sendiri. Dia pakai mereknya sih. Sendiri. Harga juga biar lain. Di airport, banyak. Cahaya khusus jual kacang telur kan? Iya, tapi ya. Kan naungan itu kan Tapi dia bikin kemasan sendiri. Kasih merek sendiri brandnya. Oh, tapi yo-yo. Udah perjanjian ngambil ya. Iya, sudah laku. Enggak apa-apa, yang penting diambil banyak. Toh dia mau bikin merek sendiri terserah dia. Toh? Heeh. Bagus juga. Udah kali ya. Lagi asik Ling ngomongnya. Nih, puk bobok. Nih, motor lu. Oke, nanti lanjut lagi. Kasih ya. Ya kasih aja kak Puk. Biar, biar, biar. Oh, Wiro. Kasih aja. Kanan. Sorry. Semoga lancar ya. Banyak dapat. Ini mantau, Pak. Bapak belum lihat kan? Kita mantau yang mana ya? Ya, yang mana nih? Yang ini lagi mantau yang mana? Mantau yang mana? Ya, silakan. Ada ketinggalan enggak? Ada. Hati-hati. Ada. Silakan aja. Iya, let's go lagi. Ya enggak? Lihat dulu. Tuh ada tukang, biarin. Ada tukang parkir itu. Ada. Nah, drive.